Halo Auto Lovers. Banyak pengendara motor yang belum peduli terhadap pentingnya menggunakan perangkat keamanan dan keselamatan dalam berkendara seperti helm. Tak jarang para pengendara tersebut juga belum memahami bahwa sebuah helm memiliki kadaluarsa. Setiap helm sejak pertama diproduksi biasanya akan memiliki umur sekitar 5 tahun sebelum masuk fase kadaluarsa. Lalu apa bahayanya jika helm tersebut memasuki fase kadaluarsa? Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Irwan Syah, technical support dari The Ride Official Store memaparkan, helm yang sudah kadaluarsa saat terjadi benturan akan memiliki kualitas ketahanan yang sudah menurun. Dengan kualitas ketahanan yang menurun tentu akan menimbulkan resiko cedera yang besar bagi para penggunanya. Helm yang sudah lewat dari 5 tahun sudah pasti akan menurun kualitas ketahanannya, jadi sudah berkurang kemampuan safety-nya. Bahayanya adalah ketika kena benturan, khawatir tidak maksimal melindunginya, ujar Irwan Syah. Dirinya juga menambahkan bahwa tidak semua merek helm akan mengalami perubahan bentuk pada bagian dalamnya ketika sudah berusia lebih dari 5 tahun. Sedangkan untuk merek Nolan akan terlihat perubahan busa pada bagian interior yang sudah kadaluarsa. Nah, yang seperti itu agak bahaya karena tidak ketahuan apakah masih memiliki kualitas ketahanan yang sama seperti saat kondisi baru atau tidak. Irwansyah juga menjelaskan bahwa untuk helm bermerek Nolan sudah memenuhi berbagai standar keamanan dan keselamatan, baik itu internasional maupun nasional. Karena Nolan ini asalnya dari Italia, jadi standar keselamatan dan keamanan yang digunakan yaitu CE, standar untuk Eropa, dan khusus yang masuk ke sini juga sudah memenuhi SNI Standar Nasional Indonesia, tutup Irwansyah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.